Jangan lupa tatkala hendak berbuka berdoa, ya. Lisaim farhatan, bagi orang berpuasa dua kebahagiaan. Farhatun inda al-iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala berbuka, kebahagiaan tatkala bertemu dengan Rabb-nya. Datang sebagian hadis bahwasanya doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Dalam sebagian riwayat tatkala dia berbuka, ya. Intinya secara umum orang berpuasa berdoa kapan saja diperbolehkan. Terutama tatkala dia di puncak-puncak lapar, di puncak-puncak dahaga. Orangnya di antara pemandangan yang sangat indah yang selalu saya lihat waktu di Madinah adalah tatkala hendak berbuka. Orang-orang mengadakan tangan, orang-orang menangis menjelang berbuka, ya, di Masjid Nabawi. Mereka berdoa minta kepada Allah, luar biasa. Ini yang kurang hidup di tanah air, ya. Ya, sebagian orang tatkala mulai berbuka dia mengamankan, tahu isi diamankan. Ini diamankan. Sudah, ente sudah amankan berdoa. Amankan sebelumnya. Jangan masih mengintai terus. Udah, ente amankan. Dulu tinggal berdoa, sudah. Insya Allah gak ada yang ngambil. Yang ngambil itu kurang ajar, betul. Insya Allah gak ada yang ngambil. Ente amankan, ente berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu di detik-detik itu doa antum dikabulkan. Di detik-detik itu, Pak, dosa-dosa antum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala.